Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sun Motor Rembang. Hari ini hari Senin ya. Senin tanggal berapa ini? Tanggal 22 April. Hari ini kita ada kerjaan free service 20.000, yang dimana Pajero ini masih gratis oli dan lain-lain. Ini masih di kilometer 11.257. Nah, tapi untuk service remindernya sudah nyala. Jadi untuk customer langsung dibawa ke sini karena mungkin bulannya sudah tercapai ya. Jadi untuk penggantian oli itu ada di kilometer dan di bulan. Jadi untuk 6 bulan plus 10.000 kilometer. Jadi untuk free service 20.000 ini kita dapat kerjaan itu nanti free untuk pembersihan cek rem 4 roda. Lalu, nah ini untuk cek rem 4 roda itu cek kampas-kampasnya dan lain-lain dibersihkan semuanya. Lalu dapat oli, serta filter solar dan filter AC dan ring olinya. Ini spare partnya. Nah ini dapat filter oli, filter solar, filter AC, sama oli jumlahnya 8 liter, tapi nanti yang masuk 7,5 liter. Nah, kapasitas dari Pajero ini 7,5 liter aja. Nah, untuk free service 20.000 ini, kalau di kita kemungkinan pengerjaan 1,5 sampai 2 jaman, itu sudah waktu maksimal ya. Kalau diusahakan plus cucinya jadi 2,5 jam, jadi setengah jamnya untuk cuci dan coba dan lain-lain. Ini baru proses pengerjaan. Tetap untuk fender cover dan lain-lain dipasang, seat cover juga dipasang sama jamnya. Ini nanti, ini tadi sebelum kita kerjakan, sebelum lift dan lain-lain, WO keluar baru kita minta spare part, kita lakukan untuk service plusnya. Nah, untuk service plusnya di sini itu kita pembersihan filter udara, pengecekan oli rem, oli power steering, aki, dan nanti kita akan bersihkan silikon dan lain-lain. Nah, untuk finishingnya nanti untuk pengecekannya tersebut. Nah, gitu loh. Jadi jika kalian sudah mencapai kilometer atau belum, atau bulannya sudah tercapai untuk waktunya, segera lakukan servis di Sun Motor Rembang. Gitu loh. Oke, kita sambil kerjakan kita lanjut. Jadi untuk informasi hari ini bahwasanya untuk free service Pajero, apa yang didapatkan tadi ya, kita sudah bahas singkat, lalu kita akan kerjakan semuanya. Mungkin waktu estimasi 1,5 sampai 2 jam, setengah jamnya plus cuci. Oke, untuk video kali ini cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.